sebelum kita menerima firman Tuhan yang luar biasa dari gembala kita, berikut Army of God News untuk minggu kedua. Connect Group adalah komunitas di mana kita diterima, dikasihi, dan digembalakan. Dan bagi kalian yang belum tergabung dalam Connect Group, segera daftarkan diri kalian di Put Connect Me atau kamu bisa lihat di warta gereja kita. Mari LGS mengambil bagian dalam kegerakan Tuhan yang semakin luar biasa dengan bergabung dalam menara doa AOG yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang doa. Revival meeting ini akan dilayani oleh Pastor Samuel Muji Santoso dan seluruh CG akan dialihkan ke revival meeting ini. Vaksin kanker serviks yang kedua diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 pukul 8 pagi di Gereja Mawar Sharon. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PDP Maria di nomor telepon 031-894-6136. Dari tengah-tengah hujan, petir, dan badai, saya Philip Mantova mau membawakan acara kesayangan Anda Before 30 langsung ke dalam ruang tamu dan ruang tidur Anda. Dan saya hari ini mau berbicara kepada Anda tentang ketabahan di tengah badai. Tabah versi orang adalah tabah untuk kalah, bukan? Tapi di dalam Tuhan, tabah kita adalah untuk menang. Minggu depan, tanggal 19 Januari 2014, kita akan dilayani oleh saudara Mario Franciscus dan Bagus Cornelius dengan tema The Power of One. Pastikan kamu hadir dan ajaklah jiwa-jiwa baru dalam ibadah ini. Akan diadakan ibadah Good Morning Holy Spirit pada hari Senin tanggal 20 Januari jam 5 pagi di gereja kita. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova melalui live streaming. Akan diadakan special service Army of God dengan tema Dating with Parents pada tanggal 2 Februari 2014 jam 1 siang yang akan dilayani oleh Pastor Samuel Muji. Sekian pengumuman hari ini, lupakan keberhasilan dan kegagalan masa lalu dan arahkan pandangan kita ke hari depan yang penuh harapan. Always keep on fire and God bless you!